Berikut ini cara mematikan HP Realme secara otomatis. Ini untuk kalian yang ingin membuat jadwal mati otomatisnya berikut ini. Pertama, kalian harus membuka ini pengaturannya. Buka pengaturan. Setelah itu, kalian tinggal lihat di sini menu yang harus kalian pilih. Pilih bagian pengaturan ini, tambahan. Setelah itu, di bawahnya ada hidup atau mati otomatis. Kalian pilih yang ini. Nah, di sini kalian tinggal atur saja. Misalnya hidup daya praatur, kemudian ada daya otomatis mati. Jadi, kalau kalian ingin mati setiap jam 11 malam, nah kalian aktifkan di sini. Lalu di sini jamnya bisa kalian setting, mau jam berapa. Entah jam 11.30, tinggal kalian setting di sini. Nah, seperti ini. Untuk jamnya terserah kalian mau jam berapa, entah jam 12 tengah malam atau jam 1 pagi. Nah, seperti ini. Kemudian, apakah setiap hari? Tinggal kalian centang saja kalau ingin mati setiap hari. Pilih simpan yang ada di sudut kanan atas, yang ini. Kemudian untuk hidup dayanya juga bisa kita aktifkan, yaitu hidup otomatis, yang ini. Nah, kalian aktifkan di sini. Nanti dia jam 7 akan hidup. Sama juga jamnya bisa kalian atur, jam 6 dan lain-lain. Kemudian ulangi. Nah, ini. Apakah setiap hari atau tidak? Tinggal kalian centang saja harinya ini. Kemudian pilih simpan. Nah, seperti itu. Nanti setiap jam 12 malam dia akan mati, jam 12 malam lewat 30, dan jam 7 pagi dia akan hidup kembali. Jadi itu caranya. Jadi untuk mematikan tinggal ini, nonaktifkan tombol yang di samping untuk mematikan fitur tersebut. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.